Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kali ini Mas Mat mau unboxing itu yang plastik hitam sama yang ungu. Ya. Dan Lebaran kali ini Mas Mat nggak bisa mudik karena aturan pemerintah ya. Biar nggak berlama-lama, langsung saja seperti apa dan apa isi di dalam kantong yang hitam itu ya. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh alah, belanjaan bakul martabak. Seperti ini belanjaan bakul martabak, belanjanya setiap hari. Dan apa saja, mari kita lihat bersama-sama. Ini ada tepung terigu. Dan ini seterusnya soda kue. Lalu apa ini, mentega ya, ini mereknya mentega punya. Yang ini setengah kilo. Dan ini room butter. Yang biasa bikin kue pasti tahu ini ya. Terusnya ada kacang buat topping martabak, ini Mas Mat beli setengah kilo. Terus telur ayam ini setengah ya, telur bebeknya belum beli yang buat martabak telur. Selanjutnya ada apa ini, keju. Ini keju pakai ini Mas Mat kejunya. Terus meseseres, ini ada berapa ini? Ini dua. Terus ada lagi satu. Ini masih ada, ini empat bungkus seresnya. Ya. Terus santan kara ada berapa nih? Dua, tiga. Mana lagi? Ada lagi nggak ada? Ini santan karanya empat. Terus gula pasir 1 kilo. Terus apa ini, susu pakainya ini 3 sapi, karena di tempat dagangan masih ada, jadi Mas Mat beli susunya 1 kaleng nih. Terus ada minyak goreng Bimoli, Mas pakainya Bimoli. Apalagi ini ada karet ya, satu perapat. Terus masih terigu lagi, berapa kilo ini? Ini tadi terigu yang pertama ya, 1, 2, 3, 4 ya, setengah. Terus apalagi yang ada kardus snack nih ya, kardus snack yang ini. Terus ini satu lagi apa ini, aduh namanya sama, kardus snack. Wih ngelur nih sama kardus snack ini. Terus ini yang di plastik ini apa ini, mari kita simak. Waduh, kardus snack lagi, tapi yang ini kardus snack ya, martabak ini kardus snacknya, nanti kita lipat-lipat ya kan? Tempat martabak. Dan ini belanjaannya bakul martabak setiap hari. Ini belanjanya seperti ini, kebutuhannya penjual martabak. Tuh. Nah, seperti ini belanjaannya bakul martabak ya, karena belanjanya setiap hari ya. Dan yang tadi pagi sudah dimasak semua, apa daging, apa daun bawang, acar semua sudah. Nanti tinggal beli telur bebek. Ya. Belanjaan bakul martabak. Sampai di sini dulu video dari Mas Mat. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum.